Yeah, hello, people in the world. Balik lagi sama Orewa ya guys ya, admin yang paling iki-iki. Ya mati aku Dani, langsung saja guys ya. Akhirnya game Raksasa Street rilis juga ya guys ya. Dan untuk loginnya cuma pakai Bilibili, nggak usah pakai ID China ya guys ya. Cukup akun Bilibili saja, kelar login udah selesai ya guys ya. Itu untuk cara loginnya. Saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke langsung saja nih ya guys ya. Sekali lagi sorry banget untuk minggu-minggu ini kayaknya gue belum bisa lama untuk main gameplaynya ya. Jadi ini cuma beberapa menit doang. Yang penting kalian tahu aja untuk gameplaynya seperti apa ya guys ya. Masih dalam mode-mode sibuk untuk minggu-minggu ini, jadi sorry banget. Nanti kemungkinan videonya sekitar 5 menitan doang coy. Jadi nanti kalau udah agak udah gak sibuk lah cuy ya, ya nanti kita perpanjang lagi kayak anu gua ya guys ya. Gak saja nih dia. Ya ini game action RPG yang lumayan keren edan cuy. Diadaptasi dari manhwa ya. Ya mirip-mirip komik-komik Korea gitu cuy. Untuk bahasa sendiri ini masih bahasa Cina cuy. Untuk skillnya seperti yang kalian lihat, waduh lumayan keren cuy ya. Ini dia. Main gebuk-gebuk pakai palu gede banget kayak punya gua anjing. Buset nih, ini dia untuk skill satunya. Keren ya guys ya. Cuma nimbuk ke bawah begitu buh. Ini persis manhwanya seinget gua. Nah ini si beban anjing. Cewek beban. Aduh. Ceritanya kita nolongin itu cewek ya guys ya. Entah kenapa dia itu dikejar-kejar sama para mantan yang ada di sana guys. Oke ini dia. Ceritanya kita skip aja guys ya. Tadi pertama sebenarnya ada ceritanya panjang banget, tapi gua skip aja sih ya guys ya. Gini aja guys. Ini dia nih mama. Oke, barnya lumayan banyak banget, 13 cuy. Oke nih mama. Serot. Oke, iya keren coy. Jujur aja gua suka untuk skillnya. Simple ya kalau menurut gua, efeknya enggak terlalu banyak tapi mewah gitu men. Kelihatannya cuamik banget gitu untuk dari skillnya ya. Ini dia coy. Waduh. Sekali lagi untuk loginnya cukup pakai Bilibili ya. Untuk dasar Bilibili gampang banget kok ya. Pakai akun Google juga bisa ya untuk akun Bilibili ya. Tinggal klik langsung login selesai. Gak usah pakai ID China ya. Ini nih harusnya game-game China itu kayak gini lah. Gak usah pakai ID Cinaan. Bodoh amat tuh anjing kudunya ya. Jangan pakai begituan lah. Kayak dulu lagi coy. Cukup pakai akun Bilibili atau apa itu kan agak sedikit mending cuy. Gak usah ribet-ribet pakai di China tete bengek segala, buset dah ribet banget. Oke ini dia, kita bawa Hodam coy. Kita ceritanya ini punya Hodam men, itu raksasa gede banget ya. Nama juga raksasa anjing. Kok kayak bahasa Indonesia ya raksasa ya. Atau mungkin bahasa Indonesia yang mengadaptasi bahasa Korea mungkin ya. Ingat gue kan ini Donghua Korea kan, bukan Donghua Cina ya. Atau gimana, lupa gua guys. Oke ini dia coy. Ih trot. Oke skill 3 nya gitu doang. Tapi keren ya, ada animasinya gitu. Si trot ya. Wah curang anjing. Oke ini dia gelut lagi trot. Oke. Hebat banget ya itu. Wah oke ini awal. Macem-macem sama gua. Lu gak lihat badan gua yang sangat besar. Kayak anu yang bergoyang guys tuh. Oke ini gimana. Gimana ini di top. Oh ditahan cok. Gua kira di tap itu kagak mempan coy. Oke ini dia, waduh. Iya ketakutan coy. Iya. Jangan macem-macem sama gua ya. Gua punya Hodam yang gede banget di belakang gua cok. Lu nggak bakal bisa apa-apa lawan gua men. Oke ini dia guys. Oke sekali lagi ya. Sekali lagi rara caca aneh nehi debat tinding bla bla Oke skip aja coy ceritanya coy ya. Oke ini dia. Kita ada di mana? Aku di mana? Kok nyasar ke sini? Itu ada drone siapa? Oke ini apa nih? 1, 2, ini gimana? Oh ditahan, crot. Wow, keluar pistol begitu cuy ya. Bisa dibuat jadi pistol, luar biasa sekali nih ya pemukul ya.
Ini bukan pedang men, gebugan itu men. Tuh gitu ah. Keren. Eh bentar. Ih belum mati kah? Gua kira udah mati anjing, gua kagak lihat bar di atas, cok. Sorry ya. Gua kagak lihat bar yang ada di atas. Trot. Oke, niat trot. Mamam, ceprot. Oke. Tuh. Tiba-tiba muncul entah dari mana itu hodam gua, cok. Entah dari mana itu ya, jin demit gua itu. Tahu-tahu nongol, hilang lagi sekarang anjing. Hei, nongol aja lah bantuan gua. Woi, bantuin gua sih anjing. Oke. Wah, dicerita lagi nih. Beban lagi, Ra. Lihat ya. Lu kenapa enggak sembunyi aja, nyeng? Wah, tuh kan apa gua bilang anjing. Beban lagi, cok. Oke. Oke, guys. Yah. Itu dia untuk seri gameplaynya. Sekali lagi sorry banget sebentar banget ya untuk gameplaynya yang gua review. Thank you udah nonton, sampai jumpa di next video.